bid'ah. Dalam begitu orang munafik dia jawab, qalu inna ma nahnu muflihun. Mereka jawab, saya cakap kamu saya kamu sebenarnya betul dah. Kalau cakap kamu saya betul dah, anda tak betul lagi. Cukup baik. Awak nak buang lagi? Hang nak macam mana lagi? Apa tak kena? Okey. Saya pun boleh tadi surat panel halal mengenai kaitan dengan kerjaya makan macam mana, kerjaan macam mana, tu yang sembelih ayam lempor dalam tu, cucuk ayam lempor dalam atau tekak atau PM atau mana tu nak maju tak maju tu kan, kita tengok oi putus tak kedah. Okay. Kalau kita tak jaga tak boleh kan makan dia lah. Masalah tu masalah orang kita ya. Di mana kunci tu pasakan, kepasadan tu kadang-kadang kita tak boleh ni kerja. Kita jangan ambil titik sangat. Bangkok pun dia kata tak tahu kita titik sangat. Benda tu lah kau. Bukan. Ni dah ada depan mata dia kata tom yam tak ada perjalan lah. Ayam pelan. Okay. Contoh lah. Pada 10 macam ni kedai kek. Bulu-bulu yang satu bukan nak masuk oven. Bulu apa? Okay. Ataupun apa di ingredient? Kan? Bubuk. Ada ingredient yang tak ada? Tak ada. Tak ada pecah apa? Dia tanya, buat apa ni? Tokai memang kawan kita. Tukar masak orang kita. Dia pun tak tahu juga tukar masak kerja dia masak je. Dia dia ada on, off. Masuk kek, keluar kek. Kumpul. Ekspor tuan Iraq. Kita pun tengah lapor tak ada menebak-nebak. Dua buku roti. Kelengkap. Datang ke mana tu? Kau kita tak. Sedangkan cerita makan ni, cerita berkait dengan iman. Dia menubuhkan darah daging kita. Okey. Dia menubuhkan darah daging kita. Ya. Bagi orang munafik dalam bab tu dia tak kisah. Allah boleh tahu jangan buat rosak. Jangan buat kerosakan, kefasadan. Innama nahnu muflihun. Sesungguhnya kami betul dah ni. Okey, jadi memuluk dia. Ala innahum humul mufsidun. Betul tuan. Kita ada pun nak pakai hak halal tuan. Harap waktu buat ni nak main bola ni seteri nasihat lah untuk tanya-tanya ni tu wadih kawudur syamsi innaha kakara kerana kita wadih dah harap ni duri tu kan sebagaimana ceruah matahari di siang hari masih kau ada istilah-istilah yang dibolehkan maknanya untuk dia dibolehkan. Tak pasal. Kan? Kan era. Sebab kita jangan cari tiket free. Jangan cari tiket free ke neraka. Kita cari tiket free ke syurga. Sampai sikit je. Okay. Memang tak ada hair tu. Kalau ada resen. Nak buat peduli tu ada. Tak ada benda tiket free ke nanti. Sebab haram lah judi bukan daripada orang. Sebagaimana wajib ni semua yang bukan daripada orang. Ini hak Tuhan kita tengok dah tak sini tengok kan. Kita duduk di mana dah? Ada innahum humum musyrikun. Ini hak kalau kita tanya orang munafik dia kata, "Mana tak betul ini?" Mana tak betul ini lagi? Nak pakai Quran depan tak dulu. Sebab masalah maradun. Maradun akan okay. Ketahuilah innahum humul mufsidun. Mereka tu yang rosak. Walau bila yang sepuluh. Tetapi mereka tidak merasai. Sebab pun tak merasai. Yakin.
orang ada penyakit, bukan ada jumpa doktor, dua makan sekian, tiga kali-kali, empat kali-kali, balik depo ada apa-apa. Ayam kena panas. Mata ubat panas. Berbekah, dia kata. Berjunggah, tak daya. Ubat pulak mahal, dia kata. Kita pergi jumpa doktor lah. Jantung ada, semua ada berapa, tak ada tiga kambing, dia kata ubat. RM60. Hai, dia kata doktor swasta ni macam-macam. Orang kata doktor swasta. Pergi ke hospital, lagi banyak. Sebab hospital dia, apa ni, peringkat ke peringkat. Ubat banyak juga. Siap dengar? Ketak lagi, minggu depan, bulan depan, haji kena datang ni. Bulan ni datang dah 3 kambing. Bulan depan, 4 kambing. Hei, dia kata doktor, suruh makan ubat saya. Dia doktor. Dia doktor, kita yang berpenyakit. Tapi kita kena nampak dari segi kita, sorry. Oh, kita tak, kita tak rasa. Kita ada penyakit, tak penyakit dia. Bila dia tak rasa dia ada penyakit, Tuhan beritahu. Dalam konteks, nifak tadi. Walakillah yasmuru. Dia tak rasa. Penyakit umat Islam sekarang ni hak paling besar sekali, bukan tak beriman dengan Allah Ta'ala, bukan tak beriman dengan Al-Quran, keyakinan, keimanan kepada Al-Quran. Tak ada tanya situ kan? Ya ke umat Islam beriman sungguh kepada kufur Allah Ta'ala? Tanya. Maksud kita lah. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Bila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu. Tahu dikabur, dikabur kepada orang orang menafik itu, imanlah kamu bagaimana orang ramai orang lain beriman. Aduh, jawab orang menafik, minu kama amanan supaha. Dengan bapa mu'min itu orang beriman bodoh. Apakah kami nak beriman macam mana orang bodoh-bodoh itu beriman? Tengok dia ada grade, kan? Pemikiran ni dia ada grade, nak ikut ni, apa-apa ni. Kau cacai tak tahu muncul ni kan? Haa, nak ikut. Nak pakai kitab ni. Pemikiran dia telah disalurkan oleh macam-macam benda. Telah dimasuki oleh macam-macam benda. Telah diviruskan otak dia dengan macam-macam benda. Macam-macam. Otak dan Tuhan hati lagi kan? Maka tadi tak kira sudah tak sudah. Masuk dalam badan. Jadi cahaya dah masuk, ngantuk. Okay. Makan dah subah atau makan benda yang memang kompon haram, makan ke benda yang kompon haram, maka badan dia, daging dia subuh dengan benda yang subah dan haram. Mana cahaya nak masuk? Macam mana cahaya Allah Ta'ala daripada Quran, daripada hari Nabi, sampai dia nak masuk campur dengan pemikiran pula. Di sini aliran pemikiran yang macam-macam, liberal ni, okay. Itu kamu ni jangan beri sangat, jangan ikut. Jangan selalu ekstrim. Kau cakap tu Islam. Sebab Nabi tak ada ekstremis. Oh, kan sedap ayat lah. Kemas sikit. Sebab ekstremis ni memang macam Taliban. Pulau Taliban. Dia jadi gitu. Macam-macam kosong lah. Boleh boleh kan? Boleh jadi satu benda yang ajaib. Orang Islam tak ada hukum Quran. Orang Islam tak yakin kepada hukum Allah Ta'ala. Ada di kalangan orang Islam. Ini orang menafik, cerita menafik kan? Dia boleh anuk minum. Apakah kami kena beriman? Apakah kami beriman? Sebagaimana orang bodoh itu beriman? Dengan buat orang ikut Nabi itu bodoh. Orang yang mengikut Nabi yang Muhammad SAW, ajaran Nabi, kitab Nabi itu supaha. Tuhan akan buat jawab juga. Ala inna umum supaha. Sebenarnya tahulah mereka itu semua adalah yang bodoh. Walakillah yang lalu. Tetapi mereka tidak mengetahui. Tengok Al-Fasad itu sekolah. Yang dikatakan fasad, la tufsidu, jangan buat kerosakan. Rosak ni lawan benda, molek. Tengok. Bila rosak satu benda, habis.